بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguning dan ruangnya dengan mengajar pusingan yang pertama ialah hadis ambil dari kita Riyadhus Salihin. Lepas tu minggu ni kita naik siapa bab al-yaqin wa tawakkal. Naik siapa bab atau tajuk atau yaqin wa tawakkal. Lepas tu hadis yang pertama dalam bab ni saya nak mai baca wayak bipo itu dengar ialah hadis ni dari Jabir radhiyallahu anhu dalam satu riwayat yang kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzati riqa فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Jabir ada setengah riwayat kata Jabir bin Abdullah kata dia ning annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam kibala Najd. Ya pergi apa ni pergi sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bos tengah jalan jalan nak pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jabir kata fa idza ataina ala syajaratin zalilatin. Itu kita dengan sahabat Nabi SAW dengan Rasulullah pergi di sepau-pau kayu. Untuk nak pergi Nabi Muhammad kita berhak. Duduk bawah pak terduk, bawah pau kayu. Taruhnya li Rasulillah. Lepas tu sahabat pergi Rasul duduk bawah pau kayu tu. Mana untuk nak pergi Nabi berhak. Dan nak pergi Nabi Qailulah istirahat ke apa tu bawah pau kayu tu. Sahabat tinggal wi Rasulullah duduk sore. Ni mana Nabi ni Masya Allah hati dia tawakal, yakin. Tak ada rasa takut orang mai wak gapong dengan dia. Tak ada rasa bimbang orang nak mari dak semua tu serah Allah Subhanahu wa taala. Ni panggil al-yaqin wa tawakkal. Patu faja'a rajulun minal musyrikin. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam duk di apa ni di bawah kayu ni ada orang musyrikin sore mari cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak tahu mana dia Rasul duk sore. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajarah. Nabi ni dia rehat. Nabi sakut pedih dia di pokok kayu. Sakut pedih di pokok kayu. Fakhtaratahu faqala takhafuni. Arab badawi a musyrikin tu tu ambil pedih tu mari. Lepas tu wayak Rasulullah kata tanya kata mu takut. Mu takut ku kata Muhammad. Nabi kata la, tak aku tak takut. Qala famay yamna'uka minni? Pa siapa nak tolong mu pada aku hari ni Muhammad? Ni pedih dok aku. Mu dok sore. Siapa nak tolong mu? Qala Allah. Nabi kata Allah. Ni mana yakin hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tak ada orang duduk sekali dengan Rasulullah tapi Nabi dengan yakin dia fama yamna'uka minni siapa nak tolong mu Muhammad bila lepas pada pedai ku hari ni qala Allah Nabi kata Allah ba Allah ni ba fi riwayah nah dan setengah riwayat lagi dia kata ba orang musyrikin ni tanya Rasulullah mayyamna'uka minni qala Allah ba Nabi wayak kata Allah fasaqata saif min yadi pedih hodok dalam tangan dia tu saqat jatuh salah dah bawa jatuh ni fa akhadha Rasulullah saif sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah as saif Nabi pun ambil pedih tu pedih hodok di tangan musyrikin bawa dengar kalimah Allah jatuh bawa pedih jatuh Nabi pun ambil pedih tu. Lepas tu tanya dia klik, mai yamna'uka minni, siapa nak tolong mu hari ni? Nabi tanya, supaya dengan dia tanya Nabi mula-mula tu. Qala, dia kata, faqala kun khairan akhidin. Tapi dia kata, no, khairan akhidin. Okey, orang ambil pedih tu. Wajah kata Nabi ni, okey baik, okey kapur tu. Lepas tu, faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi tanya dia, kata mu nak mucak ke tak? Nak masuk Islam ke tak? Ha? Qala la, dia kata tak say. Aku tak say masuk Islam. Walakinni u'ahiduka an la uqatilak. Ha? Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunak. Nabi, dia kata aku tak say Islam. Tak say masuk Islam.
Tapi aku janji lah. Aku berjanji dengan kamu kata aku tak say nak tak say lawan dengan kamu Muhammad. Aku tak say lawan dengan kamu. Aku tak say tolong orang yang nak lawan, nak musuh, nak perang kamu. Aku tak say. Fa khalla sabilahu. Lepas tu Nabi pun lepas dia. Dia kata, fa ata ashabahu fa qala ji'tukum min indi khairin nas. Bawa orang musyrikin ni kelik cari buat dia. Dia kata, aku mari cari buat kamu ni. Dari orang yang baik sekali, yang molek sekali di dunia. Tak besok temu pia, molek juruh supaya dia. Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni nak ayat kata Nabi ni ada sifat tawakal. Sifat tawakal siapa Nabi walaupun jadi rasul, ada Yahudi, ada orang musyrikin, orang Nasrani ahlun kitab nak bunuh Nabi. Seko fikir tak molek dengan Rasulullah banyak. Okey Rom lagi, okey Persia lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaning. Duduk sore dia, hidup rehat sore dia, tak pasal takut, tak pasal kapu. Siapa dengan ada orang mari nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang musyrikin. Tapi bahawa dia tanya main yamna ukamini, siapa nak tolong mu hari ni Muhammad? Daripada aku ni pedih, duk tangan aku dah. Qala Allah. Nabi kata Allah. Dia dengar nama Allah. Pedih le tangan tu jatuh selalu dah. Makna hari ni insya-Allah kita kalau tawakkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita serah Allah taala semua, kita yakin semua, tak ada pia nak boleh buat gapo kita. Tak ada pia nak boleh gapo ni nak karu, nak gapo dak, sebab kerana kita yakin, kita tawakkan sidq, mano percaya semua. Kerana orang mukmin ni wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal Allah Subhanahu wa taala fahu hasbu, ada dah. Dia tak kena tupai orang lain dah. Mana ni Allah Subhanahu wa taala. Ni satu Nabi tu ayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin dan tawakal. Kita hari ni kalau orang mukmin, kita orang Islam kena ada sifat ni serah Tuhan. Dia ada sifat tawakal, serah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah serabut dalam hati kita, kuasa naling, kuasa bime, kapo semua dah. Kerana kuasa manusia ni ada watak, ada sekat dia. Kita kuasa sekat ni ya. Kita usaha buat lagu mana ya suk sini. Tapi bila lepas pada ni kita tak kena fikir kapo dah. Serah Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah taala tolong, fala ghalibalakum, tak ada pia. Nak benar nak jaya dak. Allah taala tolong kita, tak ada pia nak boleh buat kapo kita dah. Tawakal, yakin, serah Allah Subhanahu wa taala. Ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat contoh bagi umat dia tengok, kata dia sendiri tawakal. Tak ada pakai kena gapo ni. Nabi nak tidur, Nabi nak berehat, kena ada sahabat baru jago penuh dak. Siapa khulafa ar-rasyidin? Khulafa ar-rasyidin Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Usman, semua Abu Bakar As-Siddiq, dia nak duduk rumah dia, dia nak berehat, dia nak apa? Tak ada. Karena ambil orang yang mai tunggu dapat pintu, mai ada orang jaga apa? Tak ada. Sebab apa? Semua yakin Allah, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ali radhiyallahu anhu? Hari hok puak Khawarij nak bunuh dia, nak gapo tu? Ada orang maaf bukan puak Khawarij nak buat. Pasal ada orang nak cocoh kapo ada puak Khawarij ni. Mai nak bunuh Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali duduk rumah dia, sahabat pakat mari nak tolong jaga di situ. Hasan, Hussein, anak dia dan juga saisah dia, sahabat-sahabat dia nak mari tolong jaga di situ. Ali kata, "Dak, aku tak say, tak say we orang jaga aku. Semua aku nak we Allah Taala jaga aku." Ni serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia duduk rumah, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Tapi tak ada orang mai tunggu nanti di pintu gapo jaga keselamatan, tak ada. Semua tawakal Allah Subhanahu wa taala. Bo orang musyrikin dengar kalimah Allah, pedih dia jatuh lalu dah. Ni mana nusrah Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yakin fa huwa hasbu. Kalau serah Allah Subhanahu wa taala dah, Allah tolong. Tak kena bimbing ke apa dah. Pedih jatuh sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni kata kelebih orang tawakal, orang yakin, orang tawakal Allah Subhanahu wa taala. Bo Nabi ambil pedih dah.
Rasul tanya dia, ha? Man yamna'uka minni? Lepas tu siapa nak tolongmu? Eh, pada kedai aku, dah tanya aku dah ni. Nabi akhir sekali, dia kata, dia pun tahu orang dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak sebut kata Allah tu tak boleh. Bahawa tak boleh sebut nama Allah. Tapi Nabi Muhammad yang sangat rahmah. Siaplah korang. Nabi tak buat ngaruk, kasar, wadok. Nabi SAW pun tanya, nak masuk Islam ke tak? Tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Nak masuk Islam tak? Orang ni kata lah, tak, tak say, aku tak say masuk Islam. Boleh dia kata tak say masuk Islam, Nabi pun tak ada paksa pun. Kerana Islam kita ni, la ikrah hafiddin, tak ada dipaksa. Abi orang masuk Islam, nak paksa, nak gapa tu, tak ada. Nak paksa tak boleh. Sebabnya ya semua kena we bebas berlaku. Nak masuk, masuk. Kalau tak say masuk, tak ada pun. Nabi SAW, tak ada lagi, tak ada. Kata, mung kena masuk, pedih duk diku dah ni. Kalau mung tak masuk, mung mati. Tak ada. Nabi we, bebas. Nak masuk, mucak. Kalau tak saya masuk, tak ada apa. Mana tak ada. Bangkap ke apa dalam agama kita, tak ada. Tapi dia kata, walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia janin lah. Dia kata, dia ni tak say. Aku tak say perih dengan mung ya Rasulullah. Dan juga, aku tak say tolong orang yang nak perih dengan mung ya Rasulullah. Fakhala sabilau. Dia berklik. Gi kabilah dia, rumah dia. Inilah fadilat fada'in at-tawakkal 'ala Allah. Minta berita semua ada sifat tawakal Allah Subhanahu taala. Itulah kita dapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Nanti kita mari dengar pula dalam pusingan yang kedua, kalimatul hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh-ayuh, mama-mama, adik-adik, abai-abai. Marilah fok kita, mari dengar ceramah agama, mari dengar ngajar agama dengan Ustaz Babli Abdul Rahman. Babli kita, tiap-tiap hari Khamis lepas iso, belakang sejik Taliban di Soi Al-Hashir. Tah, mari jumpa fok kita deh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pusingan yang kedua dalam ruang dengar mengajar menguning. Lepas pada kita dengar dalam pusingan yang pertama ada hadis. Al-hadis apa ni? Dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam dalam bab at-tawakkal, babul yaqin wa tawakkal. Lepas tu, pusingan yang kedua, mai siapa di kalimatul hikmah. Orang soleh, orang salafus soleh atau sahabat atau orang zaman dulu. Ambiya ataupun orang soleh. Ada faedah. Kita dengar boleh buat iktibar, buat fikir kalimah tu. Di pusingan yang kedua ni, kita nak main royak ni. Kalimatul hikmah menguning, nak royak kalimah Luqmanul Hakim. Alaihissalam Luqmanul Hakim rahimahullah Sayyidina Luqman. Dalam surah Luqman ada kisah dia, cerita dia, cara dia ajar ke anak dia tu. Allah Taala mai royak kita dalam Al-Quran. Abdun Habashi, Luqmanul Hakim. Orang hitam tapi masya-Allah kalimat dia, kata dia semua ada hikmah berlaku. Hari ini ada dalam kitab, saya pemik juga dalam kitab Az-Zuhdu lil Imam Abi Abdul Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hari ini Sayyidina Luqman bin Hakim dia nasihat anak dia sekali. Qala Luqmanu libnihi, Luqman royak dengan anak dia kata, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak. Luqmanu Hakim orang hitam, orang jadi hamba orang, tapi kecek pe dia dengan anak, masya-Allah dia panggil comel benar. Ya bunayya, wahai anak, mana dimtu ala samti qat. Dia waya kata, aku ni mana abah ni tak biasa. Bila mana ya kecek muda-muda kat hok ya senyap, hok ya tak kecek banyak, mana dimtu tak biasa sesah sikit abah ya kata tak kecek banyak. Saya dia Luqman ni orang tak kecek banyak, tapi boleh kecek sekali tu ada hikmah berlaku. Wa in kana al-kalam min fidda fa inna as-sukut min dhahab. Luqman kata, kalau kata manusia ni jadi fidda, mana jadi perak, tapi fa inna as-sukut min dhahab, tapi kalau dia senyap, itulah senyap tu lebih mahal lagi. Kecek tu
jadi fitnah, jadi pego. Tapi kalau ia senyap, jadi masalah dah. Mana Luqman Hakim nak ajar anak dia. Kalau nak kecek, nak kecek ke apa, kecek apa itu. Kalau tak ada faedah, tak ada apa, baik kita senyap. Ini betul dengan hadis Nabi SAW. Falyakul khairan awli yasmut. Nabi kata, kalau nak kecek, kecek umalik. Kalau itu kalau tak anak kecek, tak boleh kecek, nak kecek umalik, tak boleh. Tapi senyap. Ini Nabi Muhammad SAW, mana hari ini lidah kita. Perkataan kita, semua tu. Inilah kita kena tanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Orang mukmin dia kena fikir dulu, dia nak kecek gapo dengan orang, dia nak kata gapo, kerana semua kata dia, kalimah dia Allah Taala nak suam berlaku. Tapi kalau bukan orang mukmin, dia ikut nak kecek, nak kata kat orang, nak gapo dia kecek berlaku. Saya kata hari ni insya-Allah orang mukmin, fa innal kalamin fi dha wa in kana kalamin fi dha fa innas sukuta min dhahab. Senyap, fikir, semua, siapa orang salafus soleh tu ada, dia bila, dia kecek gapo, ini dia bila, so, dia bila. Mana? Dia mahu ingat, nak, kata, gapo semua kalam dia, ini saya pun royak, insyaAllah kita hari ini, dalam Facebook kita, dalam social network hari ini, kadang-kadang kita pin kata orang, kita ada, kata orang, dok mengupak orang ke apa dalam Facebook apa. Walaupun tak tu baiknya kalimah. Tapi bila kita tulis, kita tai, kita pim, kita ke apa. Ya supaya kita kecek dengan mulut juga. Ini kena beringat. Jangan kalau kecek banyak, minta Allah terlalu jauh. Kerana tak ada pedo. Sebab kalau bila kita kecek tak ada pedo, itulah semua semua kalam kita. Allah Ta'ala nak soal berlaku. Ini Sayyidina Luqman Nul Hakim ajar anak dia. Baru kita fikir, kita ambil. Pergi aman. Sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah. Ya kecek tak hanya. Tapi, suruh buat kapo, jawab semua. Ini sahabat dia biar duduk pasal itu. Kalau kita nak buat baik-baik hari ini, insya Allah itu semua kita kena pakat usaha. Pakat mana, panggil itu mujahadah. Nak buat ini. Kerana lidah kita ni. Ya betul ngasyah nafsu kita. Kita pasal nak kecek. Pakai kecek hutan oleh, ya tu baik berlaku. Betul dengan hawa nafsu kita nak, kita pergi berlaku. Sahabat Imam Syafi'i, dia nasihat. Kata, al-lisan, mana lidah kita ni, supaya dengan ular. Kalau dia kecek tak oleh, apa, dia bisa klik ketip sapa kita pula. Sahabat hari ni, insyaAllah kita kena beringat kalam. Kata kita, gapo semua kena beringat. Ning Luqman Nul Hakim dia ajar anak dia. Kalau apa tu Luqman Nul Hakim saya royak kata dia ni dia hikmah Allah Taala bagi dia. Dia kecil. Siapa Allah Taala ambil kata dia yang ajar anak tu mai royak dalam Al-Quran. La tusyrik billah. Tengok dia kecil. Ba Luqman kecil dengan anak dia. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kecek tanya. Tapi boya-boya so tu jadi kena selalu dah. Ya bunaya aqimis salah wa amur bin ma'ruf misalnya. Wa nahanil munkar. Waya anak. Kena kena semaya anak. Bukan berdiri semaya. Jaga semaya. Wa amur bin ma'ruf. Mungkin kena suruh orang buat baik. Wa nahanil munkar. Mungkin kena lari. Bila ada masyarakat, mungkin kena lari dia. Wasbir alama asabak. Patu sabar. Apa nak bagi temung kamu? Bagi tepuh kamu, bagi setuh kamu. Kapa semua kena sabar. Ini Luqman Hakim ajar anak dia. La tu sa'ar. Mana ajar dia pula? Jangan jalan tak bumi dengan pesing. Tak kabur kapa jalan dengan tak boleh. Jangan. Paling muka orang pesing buat sombong awe. Tak boleh. Jangan. Akit sorot tinggi. Fa ini akan koral aswat ila sautul hamir. Suara hok udah sekali, suara hok teruk sekali, itulah suara ibu hema. Ning Luqman ajar anak dia dengan sebab hikmah Luqman tak kecek banyak tapi bo kecek kena berlaku. Kalau hari ni kita kecek banyak tak faedah apa. Kita misalnya orang tino. Mengepek semata ikut. Mengepek. Suami dia tak armah. Suami dia tak pasal apa. Tapi kalau kita lama-lama nasihat sekali, tu nampak ada harga sikit. Suami pasal apa. Kecek banyak, perang-perang dengan isteri dia.
tak ada pedoh po, tapi dia gitu kecek nasihat sekali kita nasihat dia. Ning jadi ngapa? Ning jadi zahab lalu dah. Sabit saya ini insyaallah usho pakak jago kata eh kita khususnya kata eh kita hendak setuh ngau we. Mupak we. Gapo semua kena ingat. Karena mupak we ning jadi cerita kisah sedap sekali biar kita kecek. Kecek orang ni tak ada dah. Nak sedap sepengar kecek buku orang. Tak ada dah. Nak buat benar, semua kena lawan dengan nafsu kita berlaku. Semua kena sekat lawan dengan nafsu kita. Jangan we turut nafsu, turut lidah kita pasal nak kecek. Kecek pasal tu, tak sah. InsyaAllah ni saya bawa nasihat pada saya sendiri. Lepas tu buat itu semua, kita ingat kata eh kita, kalimah kita, semua kena buat ingat. Ini Luqman Ibnul Hakim. Lepas tu ada ayat kata, Sayyidina Sa'id bin Musayyib, rahimahullah. Dia kata Luqman ni, anna Luqman AS kana khayatun. Luqman AS, Luqman ni, jadi khayat. Orang okay, jahit baju ya. Bukan kata orang okay, jadi pekat tinggi, apa dah. Orang okay, jahit baju ya. Orang okay, mulut tebal, orang okay, hitam, orang okay, pesing buat kerja berat tu. Tapi dengan kalimah hikmah, kata eh dia, Masya Allah, tak supo. Kita hari ni kita ngaji, hari ni kita senang. Kita ada kereta, ada, tapi kata eh kita supo kita ngaji. Tuhan tu, tu kena ingat. Lepas tu pakat doa Nabi Allah Ta'ala, jaga amalan kita dan juga lidah kita. Nabi SAW, pesan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu kata sakalat ka ummu ka ya Mu'az. Nabi kata orang nak masuk neraka ni patu nak masuk di neraka Allah Taala nak dia masuk neraka mana sebab dia mari di lidah dia na'udzubillah min zalik ning bos saya kata ya ni insyaallah kita semua ambil wak fikir patu pakat amal. Sum falyakul khairan aw liyasmut. Masya-Allah, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak kita, ajar kita, nasihat kita, suruh kecik amalan kalau tak boleh kecik amalan kena senyap. Patu satu kalimah Luqman Ibnul Hakim lagi. Dia biasa nasihat anak dia. Dia kata ayunas, dia kata ya bunaya, wayak ke anak dia pula. Dia kata, ittakhidh ta'atallahi tijara ta'tika arba min ghairi bida'ah. Dia nasihat anak dia. Nah, tengok Luqman, kecek tak banyak tapi dia kecek. Dia kata, ya bunaya, wahai anakku, ittakhidh ta'atallahi tijara, mau suah ta'at Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau buat jadi nego ke apa tu, ambil ta'at ni lah jadi nego. Taktikal arba min ghairi bida'ah. Mereka boleh labo dengan tak kena longtun, tak kena tua muda ke apa. Ini kelebihan panggil ta'at Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ini Sayyidina Luqman Ibnul Hakim alaihi salam. Lepas tu soal lagi saya nak ya. Okey, kita tanya Luqman Ibnul Hakim. Dia kata ayun nasi syarun. Ayun nasi syarun, tanya. Okey, walaupun dia jadi obo, okay. Tapi okey, kita tanya dia. Tanya apa dah ada. Misalnya ada satu kali cerita Luqman Ibnul Hakim. Tua dia. Okey, suar Luqman pergi semelih kambing. Lepas tu, dia kata suami, apa hok molek, sedap hok molek sekali. Dari kambing tu, Luqman ambil lidah mari. Wih kot tua dia, molek. Lepas tu buat esok, dia suruh semelih pula. Lepas tu mik anggota, hok teruk, hok tak molek sekali. Dia mik lidah juga. Mana dia ada yang kata lidah ni lah. Kalau nak molek, dia molek di lidah. Kecek gapo molek. Kalau kecek tak molek, mari di lidah juga. Ini Luqman Ibnul Hakim nak ajar kata, bahaya lidah kalau kita guna tak ana. Tapi kalau bila kita pandai kecek, kecek Allah Ta'ala saya kita, itulah ya ada pedah pula kata eh kita. InsyaAllah kita pakat dengan fikir lepas tu amal berlaku. Minggu depan dalam ruangnya dengan mengajar kita boleh main dengar pula hadis Nabi SAW dan juga
kalimatul hikmah menguning. Jazakumullah khairan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.